Allahyarham Azwan Taharudin, peserta terjunan udara base jump yang maut ketika menjalani latihan di Putrajaya petang kemarin, disegani dalam kalangan penerjun tempatan dan antarabangsa. Seorang daripada penerjun yang juga rakan Allahyarham berkata, Azwan seorang yang sangat mementingkan aspek keselamatan selain mempunyai 12 tahun pengalaman dengan lebih 300 terjunan. Muhammad Akmal Jamal yang turut melakukan latihan sama pada hari kejadian berkongsi kisah bersama wartawan Juliana Syahrin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Video ini dirakam Muhammad Akmal menggunakan kamera yang diletakkan di atas topi keledarnya. Muhammad Akmal adalah penerjun kedua, manakala Azwan merupakan penerjun kelima iaitu yang terakhir. Saya cakap sampai sana saya dipanggil nama dia, ajar dia syahadah. Terus-menerus saya nak bercakap kat dia. Ibu dalam hati saya cakap, abang minta, abang buat yang terbaik untuk ajar kami. Abang dah lakukan yang terbaik. Terima kasih banyak, abang. Insiden itu bagaimanapun tidak mematahkan semangat Muhammad Akmal, malah menjadi pengajaran buatnya dan rakan-rakan penerjun yang lain supaya lebih berwaspada. Selain berjanji untuk meneruskan legasi Azwan. Kepada keluarga, arwah Abang Azwan, saya tahu ini adalah ujian yang paling berat. Saya harap saya ucapkan takziah. Pada kami sebagai seorang ambil jumpa, arwah adalah seorang yang panggil sangat kami sayangi. Yang sangat kami semua hormati. Dia telah menyumbangkan banyak jasa pada sukan base jump. Pemerhati sukan berpendapat terjunan base jump adalah sukan paling ekstrim dan berisiko tinggi. Ia mula mendapat tempat di negara ini pada tahun 1999 dengan penerjun pertama Kapten Aziz Ahmad dan Kapten Rahmat Tun Hanif Omar. Jurulatih Persatuan Terjunan Base Malaysia Muhammad Idrus Muhammad Yusof berkata, hanya terdapat kurang 40 penerjun base di negara ini dan kira-kira 15 orang yang masih aktif. Jelasnya, terjunan base yang dilakukan daripada atas bangunan ataupun permukaan bumi memerlukan pesertanya lebih cekap dalam mengendalikan payung terjun. Ini kerana altitude yang lebih rendah membuatkan mereka lebih dekat dengan medan graviti selain kekangan kawasan mendarat yang luas. Okay, sebenarnya satu-satu event ataupun terjunan dibuat, kita mesti kena inform kepada polis yang kita ada buat perjalanan, kita inform kepada bomba, inform. Kemudian kita kena ada satu ambulans berada di tempat kejadian. In case kalau apa-apa berlaku, maksudnya rescue team dah ada di tempat kejadian lah dengan cepat. Sebabnya kalau tidak ada benda-benda ni, kita tidak akan buat terjunan. Katanya hanya mereka yang telah melakukan 150 terjunan udara dibenarkan untuk melakukan terjunan base. Menurutnya, insiden yang berlaku ke atas Allahyarham Azwan merupakan kes maut yang pertama melibatkan penerjun tempatan di negara ini. Juga pernah berlaku pada 2010 di Alor Star, seorang penerjun dari Australia maut apabila payung terjunnya tidak berfungsi. Umpama mati hidup semula, beliau yang mempunyai pengalaman terjunan base lebih 600 kali ini juga pernah melalui detik cemas apabila gagal mendarat akibat payung terjunnya tersangkut pada pokok. Nasihat saya sekiranya setiap kali nak buat terjunan, yang pertama kali walaupun orang lain tak cek tentang angin, kita sendiri cek. Sekiranya payung kita sendiri yang lipat. Yang ketiga, sebelum kita keluar daripada bangunan untuk buat terjunan, tanya hati kecil kita, selamat tak selamat ni? Kalau kita rasa was-was, belum selamat lagi, jangan terjun. Take time. Beliau tidak menolak kebanyakan kecelakaan yang berlaku ketika terjunan base disebabkan kecuaian manusia. Laporan Juliana Syahrin, TV3.